Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry pada semua pasal video ni tak proper sebab agak sibuk sikit kan, nak pergi kerja. Salam Jumaat. Baru je tadi tengok satu video, satu klip lah dekat Ayah Cik Tun. Ayah Cik Tun kan, tak tahu tu, saya tak terang. Saya tak tahu, saya tak pasti di mana. Saya tak tahu apa benda isu. Apa yang pasti, saya tak pastilah, nampak gaya macam di surau, macam di masjid, mungkin di sekolah pondok ke, tak tahu. Tapi tempat belajar agama Okay. Tempat belajar agama, budak tahfiz pakai serban, dia masuk buat kecoh kat situ. Dia pergi pukul cepuk budak tu. Yang cepuk ni siapa? Saya percaya, kita marah ni bukan saya je. Allahu Akbar. Tolong pihak berkuasa, abang-abang polis, brother, abang-abang polis, tolonglah ambil tindakan kepada bangsat ni. Kepada bangsat. Ini bangsat ni manusia. Tolong sebelum orang Melayu, orang Islam yang kepala kita pasal ramai orang kita tak boleh tengok benda-benda macam ni. Sebelum kita ada yang mengambil tindakan sendiri, pertumbahan darah, PDRM, kerajaan, pihak berwajib, tolong ambil tindakan yang sewajarnya. Yang sewajarnya. Sampai bila benda-benda macam ni, orang Islam, anak orang Islam pula ini kena bedal, kena cepuk ni, siapa ni? Yang pukul orang Islam ke? Siapa ni? Apa hal? Masya Allah. Saya percaya, bukan saya seorang marah ni, ramai yang marah. Saya dan aku harap kepada member-member artis lain kan, brother-brother, hati-hati lain, hati-hati perempuan yang ada follower ramai tu, tolonglah viralkan isu ni supaya didengari oleh orang atas. Kalau kita tak bersuara ni, sampai bila ni? Sampai agama Islam, sampai budak tahfiz kena bedal ikut kepala suka engkau masuk, aku tak tahulah, surau ke masjid, tempat orang belajar agama. Tolonglah ya Allah. Mohon. Saya tahu, kita tahu kan, kita tak boleh ambil tindakan melulu. Para ustaz cakap, tahu ustaz, tapi itu dia, tindakan yang berat kena ambil kepada manusia-manusia bangsat macam ni, yang dia ingat dia hidup ni apa, dunia ni dia punya ke apa? Kan, kena ambil tindakan. Tahu kita cara baik, nak cara baik macam mana ni? Baiklah kan, cara baik, tapi ini tindakan. So bila tindakan berat tidak diambil, kami yang mungkin cap ayam ni, kami bukanlah orang yang soleh, kami mungkin cap ayam, mungkinlah tidak, tapi kami masih ada iman. Kami tak boleh tengok benda-benda macam ni. Kami tengok benda-benda macam ni, jangan salahkan kami yang ada yang jadi setan ni kan, ada yang berdarah ni kan, ada yang Allahu Akbar. Tolong rakan artis, war-warkan benda ni. PDRM, abang-abang PDRM, saya tabik, tolong. Ini bukan isu agama Islam. Apa agama pun tak boleh begini rupa. Ini lagi kan agama Islam. Allahu Akbar. Yang sudah tu sudah, sampai bila bangkit semua orang? Allahu Akbar. Abang Seboyan Azmi, Abang Azmi, Ayah Cik Tun, kawan-kawan, tolong, kita bersatulah. Ini bukan politik biji ini semua. Tolonglah ya Allah, tolonglah Islam, tolonglah brother. Ani syaikhana Allahu rabbi irhamu rabbi ruhina ya rabbana.